Minta senjata. Minta senjata, ini baru jatuh udah minta senjata. Gimana ceritanya, bocil? Ini enaknya main sama bocil ini nih. Bisa diminta-minta nih. Cel, waduh ini gak bisa dibilangin bocil nih guys. Hey yo, what's guys? Prince Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini karena banyak dari kalian yang request, kita bakal main bareng adik aku guys. Karena banyak dari kalian kemarin yang komentar, dong please ajak adiknya main Free Fire. Oke guys, jadi aku udah pinjemin caranya Bapak Gila ke adik aku guys. Dan adik aku bakal main sama Frost Diamond guys. Seberapakah jagonya kita berdua buat buyah di game Free Fire. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis dan like video ini sebanyak-banyaknya. Dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, support channel Frost Diamond dengan cara menekan tombol subscribe dan like, share ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan yang harus kalian ketahui, itu semua gratis guys, nggak ada ruginya kalian subscribe karena semua itu gratis ya guys ya. So kita bakal langsung saja buat mainin guys. Nah jadi Frost Diamond bakal beli karakternya dulu nih. Jadi kita bakal beli mana nih, gimana caranya belanja adik aku yang mahal tahu di Free Fire. Jadi adik aku bakal beliin Frost Diamond skin dulu. Mana nih, kok kamu tahu? Siapa yang kasih tahu? Oke guys, jadi by the way yang lebih tahu main Free Fire itu adik aku ketimbang aku guys. Jadi dia bakal beliin aku skin. Yang ini apa, yang satuan aja ya. Kita bakal beli ini guys. Jadi buat kalian kemarin sudah komentar di kolom komentar, "Bang, please beli skin Kelly." Jadi Frost Diamond bakal beli skin Kelly guys. Jadi Frost Diamond bakal langsung beli aja nih. Beli pakai apa nih? Pakai diamond apa pakai uang? Oh, pakai uang. Wedeh, adik aku memang yang paling jago guys. Langsung pakai guys. Nah, kita bakal langsung pakai dan belum ada bajunya. Gimana caranya pakai baju? Oke, mantap sekali. Coba kalian komentar-komentar aja buat bocah-bocah atau yang udah gede-gede yang jago-jago main Free Fire, kasih tahu Frost Diamond caranya main Free Fire guys. Karena Frost Diamond mau jadi pro player Free Fire. Waduh, dan ini dia guys, dan kita bakal pakai baju dan sudah. Oke, kita udah pakai baju dan kita bakal langsung party. Kita bakal invite lagi, dan buat kalian buat yang mau main sama Frost Diamond, kalian bisa add ID aku paling pojok ini ada Frost Diamond, dan kalian komentar di kolom komentar nickname kalian apa ya guys ya. Karena siapa tahu Frost Diamond main bareng kalian semua guys. Dan kita bakal langsung start match guys. There we go guys. Oke guys, katanya kemarin kalian bilang ini apa namanya kereta api ini bisa mental coy. Coba kita bakal coba sekarang guys. Dan woi puyo lo. Woi. Gimana ceritanya? Sini Bapak Gila. Woi deh, ini adik aku nih pakai cara Bapak Gila guys. Seret. Woi ya lo. Nih oh, jangan bilang Bapak Gila guys. Frost Gile namanya. Oke, jadi adik aku pakai Frost Gile. Nah, ini harusnya anak Gile karena dia belum punya cara Free Fire. Jadi namanya dia masih pinjam caranya si Bapak Gile. Dan there we go. Kita langsung main guys. Ini dia Frost Diamond. Wah, ini kayaknya musuhnya susah-susah deh. Nih RP-nya gede-gede guys. Coba kita bakal turun di mana nih? Kita bakal turunnya di hangar aja. Hangar mungkin, di hangar ya guys ya. Dan ya, kita bakal langsung turun sebentar lagi. Kita bakal turun adik aku dan anak Gile. Langsung turun anak Gile. Kita bakal langsung buat nungsep ke bawah guys. Wah, pokoknya Frost Diamond ini perlu banget butuh bantuan kalian guys. Nih kalian pokoknya komentar di kolom komentar guys. Minta senjata, ini baru jatuh udah minta senjata. Gimana ceritanya bocil? Oke guys, dan kita ada musuh kah? Kita bakal ambil senjata dulu guys, dan kita bakal cari dulu senjata mana ini. Oke Cil, bentar Cil, aku cari senjata dulu Cil. Oke guys, apakah Frost Diamond bersama bocil bisa membuahkan sebuah buyah guys? Semoga bisa buyah ya. Dan kemarin juga banyak yang komentar bilang senjata yang pelontar itu, yang bom pelontar itu sakit guys. Nah Frost Diamond baru tahu guys. Nah kita bakal coba buat cari itu sekarang ya. Dan setgun juga katanya sakit guys. Jadi kita bakal coba pakai setgun ya. Nah kita bakal cari musuh dulu nih. Kalau ada musuh kasih tahu Cil. Ya Cil ya. Oke, dan kita bakal ngeluting-luting dulu, looting santai baru kita cari musuh. Oke, udah Cil, ayo Cil kita cari musuh Cil. Dan mana nih senjata bagus nih? Oke, udah banyak nih. Mana ada jamur? Sini kasih aku Cil, kasih aku jamur Cil. Ternyata Frost Diamond juga baru tahu kalau jamur ini nambah darah. Awas Cil. Nah. Ini enaknya main sama bocil ini nih. Bisa diminta-minta nih. Ayo Cil, kalau ada musuh langsung kasih tahu Cil. Kita jebret musuhnya bersama-sama Cil. Dan dapat tas level 3 langsung guys. Ayo Cil, kita cari musuh Cil. Wow, dan ini dia guys. Kita bakal coba buat cari musuh karena kita udah punya cukup lootingan untuk kita main Free Fire. Ayo Cil, sini Cil. Bocilnya kemana guys? Wah, ini musuhnya kayaknya jago-jago deh karena tadi RP-nya ada yang level 120-an. Frost Diamond bakal coba buat ngelawan si kampret itu guys. Nah, kita bakal mainnya slow aja. Dan katanya ini
ini karakter ini udah ganti karakter apa belum nih? Mana Cel? Mana Cel? Kasih Pros Diamond Cel. Oh iya, oh ada musuh guys. Pinggir Cel, tembak Cel, tembak langsung kena Cel. Di Angel. Nice. Langsung dapat kill 1 guys. Itu kayaknya bukan bot deh. Aduh, ada musuh temannya Cel. Temannya Cel. Pinggir Cel, kasih Pros Diamond Cel. Langsung kena Cel. Langsung mati guys. Oke guys, ini banyak sekali musuhnya. Di sebelah sana dia guys. Kita bakal belajar dia. Belajar dia. Pros Diamond enggak punya darah nih. Dia bakal ngerasa dan ini dia. Bentar Cel. Ini aku lagi duel Cel. Wah, bocil mati guys. Gimana ceritanya bocil mati guys? Ini musuhnya di mana nih? Oh, ini dia guys. Langsung headshot guys. Bertahan Cel. Aku datang Cel. Wah, mati bocil guys. Gimana ceritanya bocil mati gitu kan? Waduh. Bocil. Untung musuh. Oke guys, ada musuh, kita gak punya darah guys. Mungkin kita bakal healing dulu di sebelah sini, semoga. Wah, mati guys. Oke guys, kita bakal langsung saja mulai lagi sekali, kita bakal rank. Oh, gak bisa rank ya. Coba klasik aja nih. Wah, ini bocil nih kampret nih guys. Gak bisa main sih bocil ya. Kita bakal coba buat main. Kita start match. Start match Cil. Oke, mulai. Oke guys, di sana ada musuh guys. Dan kita bakal looting dulu. Semoga di sini ada senjata. Dan ya, Pros Diamond mendapatkan langsung senjata guys. Semoga. Oh, mana senjatanya? Langsung ke knockdown guys. Mampus lu. Oke guys, ini Pros Diamond gak punya senjata nih. Kita bakal pukul-pukul. Set. Meninggal dunia. Meninggal dia guys. Dan kita bakal langsung lari. Easy sekali. Udah main sama bocah nih. Auto buya guys. Oke, kita bakal main namanya aja ya Cil. Jangan langsung maju-maju Cil. Wah, ini bocil nih bego banget guys. Dan kita bakal coba buat ambil nih semua. Nah, jadi buat kalian, buat yang mau main bareng Pros Diamond, klik ID kalian di bawah. Dan besok kita bakal mabar lagi bareng kalian semua guys. Dan ya, kita bakal lanjutkan lagi. Dan ini yang mainin bocil mungkin lebih cupu. Jadi buat kalian, buat yang bocil jago, bisa komentar, kita bakal mabar. Nah, kita bakal looting dulu nih. Mana musuhnya nih? Ini gimana cara lari cepet nih? Katanya ini karakter larinya lebih cepet guys. Tapi kenapa sama aja gitu? Dan kita dapat senjata shotgun. Katanya juga shotgun itu senjata sakit. Ini apa nih? Ada apa nih di bawah guys? Kita tidak tahu guys. Coba kita bakal naik buat ke atas dan looting dulu. Karena kita belum punya lootingan bagus. Kita juga belum punya scoop. Tapi kita bakal lawan aja. Walaupun kita tanpa scoop, kita masih bisa buat menangin game ini guys. Wow, ada Nemel Pros Diamond guys. Kita bakal pakai AKM senjata baru dan kita bakal recoil. Dan langsung auto headshot. Tadi kalian lihat pakai senjata baru auto headshot guys, AKM. Dan kita bakal tembak pantatnya. Wih, sakit sekali AKM guys. Coba kita bakal, wah, ada musuh katanya. Sabar Cil. Jangan kesana Cil. Berapa musuh Cil? Dua musuh katanya di sana. Kenapa? Oh, kenok satu. Minggir Cil. Oke guys, sudah kenok katanya. Ini kita udah mati. Berapa lagi musuhnya Cil? Minggir Cil, aku sih baru Cil. Senjata baru Cil. Dan ini dia, kita bakal tembak. Oh, langsung kenok. Senjata bubble AKM baru, ternyata sangat sakit sekali guys. Kalian bisa lihat AKM bubble nih. Kalian bisa lihat tuh AKM bubble permanen. Oh, sakit. Minta ampun guys. Semua ini kita bakal ambil ya guys ya. Dan kita bakal nge-review AKM-nya. Karena AKM-nya ini sakit sekali guys. Kalian bisa lihat tadi kecepatannya ini. Dan juga fire speed ini kurang lebih kenceng guys, tapi lambatnya tuh dia pas nembaknya der gitu. Tapi AKM ini mungkin kalau di game-game itu yang paling sakit. Kalau di Free Fire, Pros Diamond juga kurang tahu apakah AKM itu senjata paling sakit atau bukan. Coba kalian komentar di kolom komentar guys. Nah, kita udah kill 3, ternyata easy banget kill pakai AKM guys. Nah, kita bakal cari lagi musuh-musuhnya. Dan kalau ada peluru AKM bagi aku Cil. Oke, kita bakal langsung Cil. Ayo Cil, langsung let's go. Kita cari musuh lagi. Musuh Cil, tapi dia Cil, aku sih bunuh Cil. Dan ini dia guys. Dar. AKM abal. Dar. Tapping saja. Menghilang dia Cil. Kejar Cil. Bantuin Pros Diamond Cil. Itu dia guys, nge-lag dia. Yes, auto kenok. Jarak jauh AKM auto kenok tanpa scoop guys. Kalian bisa lihat tadi auto kenok guys. Kalian bisa lihat seberapa kuatnya senjata baru bubble ini guys. Dan kita weh, ini bocil ini jauh kali dah. Ini aku dibunuh ntar Cil. Yang kenok mana nih? Oh, ini dia. Dan kita bakal bredel saja. Bredel meninggal dunia guys. Dan kita bakal ambil lagi. Mana Cil? Peluru AKM Cil. Dan kita bakal ambil semua senjatanya. Lumayan guys. Ini kaya sekali nih orang nih. Mati kaya guys. Lumayan lah. Cil OTW Cil. Jadi tinggal aku Cil. Dan kita bakal cari nih si bocil nih. Kampret nih guys. Maju maju
baju sendiri ntar mate guys. Oke guys, kalian bisa lihat senjata AKM ini sangat luar biasa dan ini keren sekali guys. Wow, dan ini sakit sekali juga, kalian bisa lihat. Coba kalian komentar nih sebenarnya gimana caranya biar pelurunya itu kalau nembak itu nggak buyar guys, padahal kekarnya udah pas tapi pelurunya buyar. Dan kita bakal makan dulu. Mana Cil, peluru Cil, bagi Cil. Enaknya main sama bocil tuh ini guys. Ini Pro Stepper paling suka nih dibagi-bagi nih pelurunya nih. Dan nih main sama Bapak Gila yang asli nggak dibagi-bagi karena pelit guys. Oke, kita bakal nge-review lagi ini AKM guys. Jadi ini adalah AKM versi kayak gini guys, airsoft gun. Jadi ini keren sekali ya, dikombinasikan dengan senjata-senjata yang ada di Free Fire. Dengan airsoft gun dia bisa membuat sebuah AKM bubble dan desainnya pun didesain keren sekali guys. Ada gelembung-gelembungnya gitu. Tapi kalau lebih bagusnya Free Fire bisa ngupdate kayak pelurunya bisa gelembung-gelembung gitu diedit, tapi kayaknya makin berat. Tapi kalau bagus dan keren harusnya diisi gitu. Tapi mungkin karena Free Fire ngiranya itu berat mungkin nggak diisi guys. Dan kita bakal langsung saja buat ke sebelah sini. Karena di PUBG pun kalau senjatanya berubah, kalau killnya itu ada message-nya gitu. Pak musuh pak, bentar pak. Sabar, tadi Frost Diamond lihat ada satu squad di sebelah sini. Kita bakal lihat, cek-cek dulu nih. Kita bakal cek tadi. Itu dia Cel, satu squad Cel. Bantu Cel. Tadi Frost Diamond lihat di sini ada satu squad guys. Kok hilang ya guys? Hilang kemana tadi barusan guys? Oh itu Cel, musuh Cel. Dan ini guys, kita bakal tembak guys. Langsung kena, auto kena guys. Awas ya temennya Cel, satu lagi Cel. Oke guys, kita bakal langsung meninggal dunia, auto headshot pakai AKM bubble terbaru yang ada di Free Fire guys. Ternyata sakit juga guys, langsung dua squad aku ratain guys bersama si anak gile guys. Dan kita bakal langsung saja buat ambil dulu semua gininya, lootingannya, lalu baru kabur dulu Cil. Tadi kita bikin open fire Cil, ayo Cil cari high ground Cil. Dan kita bakal ngumpet dulu nih, semoga kita buyah guys. Dan kita bakal healing dulu, semoga kita ngebom gitu. Ayo Cil, healing dulu Cil, darahmu Cil. Dan kita healing. Dan awas Cil, red zone Cil, kabur Cil, kabur Cil, red zone, ntar kita mati Cil. Oke guys, kita bakal kabur dulu. Dan kita udah meratakan satu squad di Free Fire. Nah semoga kedepannya kita bisa ratain lagi lebih banyak guys. Oke guys, musuhnya 8 orang lagi. Semoga Frost Diamond yang kill semua guys. Karena Frost Diamond nih pengen nge-kill terus guys. Dan mana nih, mana nih, karena kita nyari-nyari musuh. Ayo Cil, cari musuhnya Cil. Katanya pick ini adalah pocinkinya di arena ini ya. Kemarin ya banyak juga yang udah komentar, ya bang bener bang, pick itu markas para player buat perang. Oke, coba kita bakal cari ya. Dan kita nggak ketemu nih. Mana nih? Iya ada mayat-mayat guys. Kalian bisa lihat di sini ada mayat. Wah ini pasti yang jago-jago nih di sebelah sini nih. Kita bakal looting dulu nih, lumayan nih. Musuh Cel. Oh Cel. Minggir Cel, minggir Cel, aku Cel. Langsung auto headshot pakai AKM terbaru bubble guys. Wow, kita bakal langsung saja buat cari-cari musuh lagi. Oke, kayaknya itu last deh. Itu yang terakhir deh. Coba kita bakal looting dulu guys. Iya lu, dia ngeratain banyak musuh lu. Coba Cel, ada famas dan kita bakal ambil famas. Katanya ini yang paling overpower guys. Jadi Frost Diamond penasaran dan sekarang kita bakal coba, kita bakal buyah coy bersama anak gile menggunakan senjata terbaru guys. Kita bakal cari musuh nih. Frost Diamond nih pantang takut guys. Musuh cemane tetap disikat. Oke pak, ayo pak. Kita bakal langsung Cil. Ayo Cil, let's go Cil. Dan aku sama bocil bakal nyari-nyari musuh lagi. Dan ini harusnya Bapak Gile yang asli main guys. Tapi karena Bapak Gile yang asli lagi ngedit, Frost Diamond mainnya sama bocilku nih, anak gile nih. Ini kita main sama anak gile. Mungkin kita bakal bikinin char baru anak gile karena ini dia pakai charnya Bapak Gile, mungkin musuhnya susah guys. Jadi kita bakal mungkin bakal bikinin char baru nih. Jadi dia skillnya bocah gile sama musuhnya. Ayo Cil, kita ke safe zone dan kita bakal bunuh sisa musuhnya lagi. Wah, sisa 6 nih. Semoga Frost Diamond yang kill. Jadi kalau 6 itu kita killnya 12 guys. Oke, 6 tambah 6 12. Jadi kita bakal cari lagi musuhnya di mana nih? Di mana nih? Oke, ada jamur. Kita bakal ambil jamur dulu guys karena jamur ini sangat-sangat berguna. Terima kasih buat kalian yang sudah nyaranin. Dan kita bakal ambil dan jangan lupa add ID Frost Diamond dan follow Instagram Frost Diamond karena Frost Diamond bakal sering ngajakin kalian nanti bakal main bareng sama subscriber guys. Dan ya kita bakal ambil dulu. Woi, musuh Cel. Mana tuh Cel? Mana tuh Cel? Oh itu Cel. Dan ini dia guys.
Weh, Cel, kena aku, Cel. Wah, parah, Cel. Oke, Cel, aku si Joki, Cel. Oke, guys, kita bakal cari dia, guys. Udah mati. Oke, mantap, Cel. Wah, untung mati, guys. Sekarat ternyata dia, guys. Oke, kita bakal healing dulu, Cel. Bentar, Cel, nyari tempat aman dulu, Cel. Wah, parah nih, guys. Kita bakal nih, tadi Frost Demon kena headshot, guys. Karena Frost Demon di low ground dan musuhnya tuh di high ground, guys. Enggak kena, guys. Dan kita bakal tembak lagi. Kita bakal jaga di luar saja di sini mungkin, guys, dan kita bakal healing dulu sampai darah kita penuh, baru kita bakal jebret lagi, guys. Nah, kita bakal jebret dia. Bentar, tunggu, dia pasti keluar, guys. Bentar, Pak. Bocah. Dan kita bakal jaga dia di sebelah sini, guys. Sambil kita nge-healing. Oke, sambil kita nge-healing, kita bakal tunggu dia. Dan ini dia. Langsung auto headshot pakai senjata baru. Kalian bisa lihat tadi, guys. Dan ini dia, kita bakal looting bentar, helm level 3. Oh, tadi kita enggak punya darah ya. Panas cepat mati. Mana musuh Cil? Oke, guys, kita itu, guys. Itu dia, guys. Itu musuhnya, guys. Dan kita bakal gocek dulu. Oh, dia kenok, Cil. Awas. Aduh, kenok bocil, guys. Dan kita bakal selamatkan dulu. Lari dulu, Cil. Jangan dilawan, Cil. Lari, Cil. Kita save zone dulu, Cil. Dan ini dia, guys. Oke, musuhnya di atas, guys. Kita bakal lari dulu dan kita bakal keluarkan jurus AKM kita yang terbaru ini, guys. Dan ini dia. Itu dia. Itu musuhnya. Dan kita bakal lirut dan kita bakal lawan dia di sebelah sini, guys. Kita bakal sambil lari dan ayo, Cel, healing dulu kamu, Cel. Dan ini dia, guys, kita bakal coba buat weh. Kita bakal gocek dulu, set gocek dulu. Dan wow, asik juga main di sini, guys. Oh, itu dia musuhnya, Cel. Kita tembak, Cel. Langsung auto headshot, Cel. Headshot, Cel. Satu musuh lagi, Cel. Sini, Cel, sama-sama, Cel. Jangan beda-beda, Cel. Wah, ini bocil ini kemana, guys? Kita bakal hati-hati saja karena bentar lagi buya nih, guys. Main sama bocil auto buya, coy. Wedeh, mantap, Cel. Sini, Cel, sama-sama, Cel. Cel, waduh, ini nggak bisa dibilangin bocil nih, guys. Ngapain bocil nih? Kita keliling mencari musuh nih, Cel. Oke, ada Vespa, guys. Eko Vespa. Montor baja hitam kita bakal naikin sekarang. Ada supply, kita ambil dulu supply. Lumayan, guys. Semoga kita menemukan senjata yang sangat permanen di sebelah sini. Kita bakal ambil senjatanya dan ternyata AKM baru ini, kalian bisa lihat kayak tadi itu, ini AKM-nya keren juga skinnya. Dan coba kita bakal naik ke atas sini dan kita bakal melihat-lihat musuhnya dari ketinggian, guys. Semoga kita bisa melihatnya, guys. Oke, kita bakal di sini, Cel, sini, Cel. Dan ada gini, guys, ada darah, guys. Bentar, Frost Demon bakal nyari darah dulu nih. Oh, di sebelah sana ternyata musuhnya, guys. Kenapa dia terlihat di sebelah sini? Mungkin dia nggak lagi ngambil supply mungkin, guys. Oke, kita bakal ke belakang sini, Cel, sama-sama, Cel. Wah, ini bocil ini kemana, guys? Wah, bocil. Waduh, bocil nih, guys. Ini nggak bisa dibilang ini bocil. Dan awas, Cel. Aduh, bodoh banget, bocil. Dan musuhnya satu lagi, guys. Kita bakal cari musuhnya satu lagi, di mana dia, Cel? Kita bakal lihat di mana sekarangnya, Cil. Di mana dia, Cil? Aduh, mati dia, guys, si bocil nih, guys. Dan kita bakal buang dulu shred dan kita bakal sembunyi di belakang batu mungkin, guys. Kita sembunyi di belakang batu aja. Kita tunggu dia sampai datang ke sini, guys. Baru kita sikat dia. Oh, itu dia, guys. Kalian bisa lihat dia di atas sana, guys. Dan itu dia. Kita bakal pakai AKM dan ini dia. Dan hampir saja dia mati, guys. Hampir saja dia mati dan kita bakal tetap diam di sini sampai zonanya jalan dan kita bakal jebret dia langsung dan langsung meninggal, auto meninggal, guys. Oke, itu dia musuhnya, guys. Nengok dan kita bakal, oh, dia. Apa? Kita nggak bisa ngapain dia dan kita bakal nengok dikit. Weh, auto dia. Auto headshot ya, guys. Kita bakal coba buat, kita bakal tungguin aja di sebelah sini, guys.